PU 88, Akpol 4 orang, Tamtama 5, Bintara TI 7. Yang masih menyusul S dari SMK itu sedang melaksanakan ujian. Penerimaan calon anggota Polri tahun 2017 yang dibuka di Polres Tanah Bumbu disambut antusias dan diminati oleh tidak saja para pelajar yang telah lulus sekolah, tapi juga yang sedang mengikuti ujian. Penerimaan pendaftaran calon anggota Polri ini terdiri dari tingkat tamtama, bintara, dan akademi. Dilakukan tiap hari kerja hingga batas akhir pendaftaran pada tanggal 25 April 2017. Para pendaftar tidak saja dari para pria, juga tampak beberapa pendaftar wanita. Dan diketahui jumlah para pendaftar hampir 1 orang dari semua tingkatan. Herianto melaporkan untuk Channel 18.